Emang kita tak boleh buat macam tu lah. Yelah, Hana bukan kawan baik abang. Dia kakak abang. Abang pun tak suka dia. Tapi kita tak buat buku macam tu. Tak baik. Yelah, kita takkan pergi play Mallorca tanpa Hana. Kalau kita nak pergi bercuti, mesti seluruh keluarga Foga. Tak ada orang yang boleh tinggal. Anak-anak, betul ke ni? Korang tak kemas barang-barang lagi. Mana beg-beg korang? Mama, kita orang takkan pergilah. Saya rasa tak baiklah kita pergi tanpa Hana. Mama tahu saya tak suka Hana. Saya suka bila dia tak ada. Tapi kalau kita pergi tanpa dia, saya rasa tak baiklah. Martin, boleh tak awak cakap dengan budak-budak ni? Saya rasa saya cakap dengan dinding lah. Tak jadi apa-apa pun. Diorang kena kemas barang-barang diorang je. Bukan apa pun. Saya dah siap kemas barang kereta pun. Bolehlah kita pergi sekarang. Tak nak, tak nak. Walaupun saya dapat duit poket lebih. Mana boleh? Tak bolehlah macam ni. Kita orang takkan pergi cuti tanpa Hana. Pergi cuti? Kita nak pergi satu malam je. Lepas tu kita baliklah. Yulian cakap kita pergi bercuti. Dia cakap kita pergi lama. Papa pun teringin. Tapi kita orang tak rancang apa-apa lagi. Mungkin nanti kita nak pergi ladang je untuk satu malam. Bukan apa pun. Betul tu, kawan Mama kat Kelab Masak ajak kita pergi. Dia duduk kat landang, dia ada kuda, ayam. Kan Mama pernah cerita kat awak? Oh, kita tak pergi play Mallorca. Saya terdengar, tersalah dengar lah. Sorry. Taklah, kita tak pergi play Mallorca. Kita nak pergi ladang je. Bolehlah korang belai haiwan, jaga dia, bagi dia makan. Mama, memang cool lah. Saya tak sabar nak tengok semua haiwan. Terima kasihlah Yulian, awak buat saya keliru je. Sorrylah, abang dengar ladang tapi terfikirkan play Mallorca. Taklah huru-hara cuti kita ni. Bagus juga. Baguslah dah settle. Kemas barang lepas tu kita pergi. Kita dah lambat ni. Baiklah, saya buat sekarang. Saya perlukan tablet saya je. Tak boleh, Yulian. Kita nak pergi ladang kat Playmobil Country. Papa tak nak bawa tablet. Tinggal kat rumah je. Saya nak bawa patung saya je. Yang ni. Emma, apa kata tinggal je patung awak? Awak ada banyak benda lain yang kita boleh buat kat sana. Kan ada banyak haiwan. Awak tak perlukan patung tu. Baiklah, betul cakap Papa. Saya tak perlukan apa-apa. Seluar mandi saya pun anda pakai kat dalam. Saya boleh tidur macam tu je. Baiklah, macam tu kita boleh pergi sekarang. Baiklah, saya tinggal dia. Tapi dia patut alami semua benda yang saya alami lah. Kalau semua dah settle, bolehlah kita pergi sekarang. Semua orang masuk kereta. Saya dah kemas semua barang. Saya ada bawa seluar lebih lagi. Mana tahu apa-apa jadi nanti. Bolehlah kita pergi sekarang. Jom kita pergi. Rumah ni pun bolehlah berehat daripada kita. Kan kita selalu ada kat sini. Sekarang bolehlah dia sendiri. Yolah, saya pun rasa macam tu. Akhirnya kita keluar rumah. Bermalam pula tu. Jom korang, kita pergi sekarang. Diorang nak keluar lah. Betul ke diorang nak keluar tu? Tessa, yelah Yulian cakap yang diorang nak pergi cuti kat Play Mallorca. Diorang mesti tak ada untuk berapa hari. Bolehlah kita ambil masa kat sini. Anak-anak, teruklah. Kita pokai lagi. Bagus betul idea bisnes awak ni. Tak menjadi langsung. Sekarang kita kena mencuri pula. Taklah, kita pinjam je. Walaupun kita ambil sebenarnya. Tak ada orang patut tahu pasal idea bisnes tu lah. Memang teruklah kita macam ni. Mama pun kena pergi kerja. Isabella pun pergi sekali. Memang tak boleh lagi teruk daripada ni lah. Kita kena cari duit. Kita tak boleh beli troli Gucci pun. Ni pun second hand. Tengoklah ni, teruk betul lah. Tessa, kita semua dah faham lah. Adik awak dah buat salah. Dia ada hutang. Tapi tak ada cara lain lah untuk sara lifestyle kita ni. Baiklah, ni semua salah Niels. Sekarang saya kena ambil barang sepupu saya, Hana Fogel. Memang teruklah. Tessa, janganlah gelabah. Saya dah ada idea bisnes baru lah. Memang ada kaitan dengan aksi ni pun. Kalau awak ada idea, baik awak simpan untuk diri awak je. Saya dah hilang duit poket RM20,000 tau. Awak tahu tak betapa teruknya? Macam tu? Anak-anak, janganlah gaduh. Papa tahu keluarga Fugger punya barang bukan bagus sangat. Tapi diorang ada mesin kopi, TV. Bolehlah kita pinjam. Kita pinjam je, Niels. Saya nak barang-barang tu letak kat rumah kita je. Tapi tengoklah nanti saya pergi ambil mesin kopi tu. Ni mesin espresso je ke? Tak kisahlah kalau full auto kan, bagus. Tak ada pilihan langsung. Saya nak tengok ada apa dalam bilik Hana. Tapi saya rasa tak ada benda bagus lah. Pergilah, saya nak tengok kat bilik Yulian. Saya rasa dia tak bawa tablet dia. Baik, saya pergi tengok. Baiklah, Papa tengok kat bilik tidur. Mama korang perlukan make up.
Apa yang boleh saya ambil dari sini? Semua benda out of fashion lah. Ni iPhone 5 ke? Kolot betul lah. Saya kena ambil lah. Saya kena upload gambar-gambar. Saya perlukan kamera juga. Tapi kamera ni kolot lah. Boleh lah tu. Nanti saya upload dia. Saya rasa macam zaman batu lah. Saya memang dah tergelam. Patut ke saya ambil PR sekali? Cantik juga dalam gambar nanti. Saya perlukan kawan juga. Okey, Papa. Saya dah jumpa benda sikit. Nampaknya Yulian tak bawa tablet dia. Skateboard dia pun. Pelik betul lah. Tak kisahlah. Bolehlah kita ambil. Saya tak nak ambil lah anak tu. Saya tak ada masa nak jaga dia. Cukuplah semua benda ni dulu. Nils, saya tak sedap hatilah. Saya memang tak suka dia orang. Tapi kita rompak dia orang ni. Alah, relax lah. Baiklah, kalau korang tak sedap hati, bolehlah bawa sup balik semua barang ni bila diorang balik nanti. Yelah, memang kita patut buat macam tu pun. Tapi Papa perlukan baju dulu. Ni ke baju-baju Martin? Tak ada pilihan lain ke? Saya tak boleh pakai baju sama je tiap hari. Baiklah, cukuplah untuk saya. Baik kita pergi sekarang. Kita tak boleh duduk sini selamanya. Tapi kita tak ambil TV lagi. Saya nak pergi ruang tamu tengok ada apa lagi. Bagus, 50 inci. Perfect untuk bilik saya. Saya nak ambil lah. Hello, Nils. Baguslah korang tolong kemas rumah kita ni masa kita orang tak ada. Memang cool lah. Alamak, apa dia buat kat sini? Saya ingat ke dia orang tengah kat airport. Yelah, memang macam tu pun. Kita orang bukan je keluarga sombong tapi kita orang keluarga bersih dengan baik. Saya tak sangka langsung. Saya rasa korang memang cool lah. Dia orang memang patut tolong. Kita orang banyak tolong dia orang. Hai Uncle Mike, coolnya troli ni, korang punya ke? Ada barang-barang nak bersihkan rumah ke? Emma, bukan ke korang tengah bercuti? Yelah, dalam ni memang banyak barang untuk bersihkan rumah. Uncle baru bersihkan skateboard Yulian. Mesti Yulian suka nanti. Roda-roda dia pun dah kotor. Kena letak minyak jugalah. Apa yang saya boleh ambil dari sini? Semua benda baby je, mainan kanak-kanak je. Tessa, tak payah suar-suar kemar bilik saya sebab semua okey je. Saya datang balik sebab saya nak ambil patung saya. Saya tertinggal lah. Saya tak nak kacau korang. Have fun kemar rumah. Kita jumpa esok. Emma, apa dia buat kat sini? Dia orang tak pergi cuti ke? Apalah Nils cakap ni? Papa, kita ada masalah lah. Masalah besar lah. Dia orang tak pergi bercuti. Emma dah balik. Yelah, Papa pun dah nampak. Bagus betul rancangan awak ni. Macam mana sekarang? Baiklah, saya nak nasihat dengan korang. Tolong bersihkan juga bawah katil Mama Papa sebab Papa suka buang sisa apple kat situ. Memang banyak sampah kat bawah tu. Memang kotor. Yelah, mestilah. Sebab itulah kita orang datang. Baik, kita cabut larilah. Biarkan je semua benda kat sini. Yelah, memang patut pun. Papa rasa diorang semua nak balik dah. Kalau Claudia tahu ni, habislah kita. Baiklah, baiklah. Cepat sikit sebelum dia naik. Okey, Emma. Awak dah kunci pintu. Awak dah ambil patung awak. Kunci? Tak payahlah. Keluarga sombong adalah. Diorang tengah kemas rumah kita supaya semua bersih bila kita balik nanti. Keluarga sombong tengah kemas rumah kita? Bagusnya. Claudia, awak yang suruh ke? Tak pun. Apa diorang buat kat rumah kita? Martin, baik kita pergi tengok. Eh, Mike. Nils, Tessa, apa korang buat kat sini? Auntie Claudia, surprise. Kita orang nak tolong korang je. Nils, macamlah diorang nak percaya. Mana boleh jadi ni? Yelah, ni memang idea budak-budak ni. Mara nak ikut juga tapi dia tak boleh sebab dia nak buat kek untuk korang. Kita orang nak berbaik dengan korang lah. Okey, korang patut bagi tahulah. Call lah dulu. Tapi taklah penting sangat pun. Yelah, kita orang memang patut bersihkan rumah ni. Kita orang tak sedap hati sebab korang kan pergi bercuti. Yelah, memang pun. Kita orang tak nak ambil apa-apa pun. Kita orang memang datang nak kemas rumah ni je. Sekarang saya rasa diorang taklah teruk sangat. Diorang memang baiklah dengan kita orang. Mesti kita boleh berbaik. Saya tak tahulah. Macam tak boleh percaya je. Takkanlah diorang datang nak kemas rumah kita. Mesti diorang ada plan lain ni. Baiklah, cukuplah tu. Kita orang dah habis kemas. Have fun. Tak kisahlah korang nak pergi mana pun. Nils, nasib baik dah. Memang rosaklah plan kita. Jadi macam mana kita nak buat ni? Saya tak tahulah, mungkin kita pergi dekat rumah Steve.